Indonesia, let's go, let's do this. Boom! Itulah. Itulah, selamat datang di Airfast Vlog. Dan hari ini aku seneng banget. Ini udah malam sebenarnya, jam 9:30. Tapi gue ada rencana untuk ganti pelek mobil. Jadi ganti pelek mobil, pasti yang udah tahu mobil aku apa dan bakal ganti pelek apa, kalian pasti penasaran. Nih kalian bisa lihat di sini kunci mobil aku banyak. Udah. Takut sombong. Bukan ngeliatin bahwa aku mobilnya banyak, kebetulan saya jualan kunci. Ya. Nah, oke. Jadi hari ini gue udah janjian sama Rido, ada namanya Rido Raisa. Kebetulan dia drummer saya dan dia itu kebetulan ya sedikit paham lah akan mobil. Jadi rencana hari ini kita mau ganti pelek. Kita lihat dulu mobil gue kayak apa. Ini dia, let's go, let's do this. Boom! Itulah. Dan kondisinya masih bagus. Ya, waktu aku beli juga keadaannya masih sehat walafiat ya. Dan kalian bisa lihat kondisi bannya sekarang sebenarnya masih bagus. Nah, itulah ya. Tapi gue keracunin. Jadi gue sempet DM-an sama Iqbal, Bal Ramadan, perihal mobil dan perihal kayak gue pengen nongkrong gabung sama mereka. Terus Iqbal sempet ngeracunin tentang pelek mobil. Akhirnya gue koordinasi lah. Ngobrol-ngobrol sama Rido. Kalau gue pingin ganti pelek dan gue kasih tugas Rido untuk cari pelek. Ngomong-ngomongin gue ganti pelek kan, kalau gue nggak begitu paham nih cara ngebongkar pelek, takutnya gue udah ngebongkar nggak bisa masang. Jadi kita sekarang lagi nunggu Rido dan juga temennya, karena udah gue tugasin untuk cari ban juga. Gue lupa gue beli pelek tapi gue nggak beli ban gitu. Jadi gue lagi tugasin dia. Sekarang kita tunggu sambil gue mau meriksa dulu mobil ya. Jadi kita tunggu Rido dan temennya datang ke sini. Go, itulah. I am fucking music. Jadi malam ini gua dikasih tugas nih sama Iki buat nyariin ban, karena kemarin gua bantuin nyariin velg ya. Iya, gua velg sama teman gua nih. Halo. Ya kan? Kita mau nyari ban. Jadi ya pokoknya kita lihat aja nanti deh di sana, kita cek bannya di sana, oke? Ki, nih ada bannya keren nih. Nge-vlog nih. Iya. Keren Rido, ada timnya sekarang nge-vlog nih. Yoilah, keren kan? Nih. Tuh kayak gitu tuh. Apa? Nih, ini ban yang gue bilang bagus yang ini nih. Ya boleh, tapi pas ngasih itu buat yang gua. Pas, nanti jadinya kayak gini nih Ki. Ini velgnya hampir mirip kayak lu nih. Cuma beda lebarnya doang. Ini keren sih, sedap sih. Enggak kegedean dong, aman. Aman. Tuh, mirip kayak lu kan? Iya. Gimana? Mirip kayak lu. Boleh. Velgnya yang kadang-kadang. Bukan muka lu yang mirip, ini velgnya mirip velg lu. Ya kalau lu kan beli pentil ya. Udah kepasang bro. Mau pasang di Luxio nih ya? Ya ini mau gue pasang di Luxio. Coba kasih lihat. Ntar biar Mang Dede yang bongkar. Wek.
Ah, ayo. Ayo kita let's go. OTW, OTW. OTW. Nah, udah nyampe nih. Nah, nyampe nih. Awas nih, orang tua nih. Berjam-jam kita udah megang, kita udah sampai, udah mau ngasih velgnya juga. Dulu velgnya nih. Aduh, lambat. Berat. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Lambat, Nek. Ya, tapi bantuin. Nah. Ya. Biar lihat nih. Pakai lain. Dulu dong. Cuman 3 nih. Oke. Ada nih. Ayo. Wah, guys, ternyata udah ada velg ke mana nih? Ini. Gila sih. Ngeri ya? Do, jelasin dulu, Do. Apa ini velg apa, bannya apa? Jadi gua dibantu mana? Sini, no. Jadi gue dibantu juga sama temennya Ido buat pasang pelek hari ini. Gue kan gak ngerti pasang pelek, gue ngerinya ban tiba-tiba kepasang di spion. Jangan dong. Iya, makanya. Jangan. Coba jelasin ini dulu. Ini peleknya BBS RS 17, tapi yang apa, Raf? BBS RS 212 tipenya. 212, tripis. Tapi terus, cocok ya maksudnya buat BMW gue? Emang eranya. Udah, eranya ini. Eranya. Ringnya apa-apanya udah. Udah, pokoknya colok. Udah, jadi dah. Kalau bannya ini, bannya? Bannya kita pakai Yokohama Advan Neova. Apa? Advan Neova. Wah, ini gila, ini juga gini bagus ini. Ini semi slick ya? Iya, semi slick. Pokoknya ajib deh, ajib. Ajib deh. Pokoknya sekarang udah karena waktu udah terlalu malam, jadi kita mau langsung proses nyabut dulu ban yang ini, terus kita pasangin ban yang baru. Ya. Kita lihat prosesnya. Itulah. Ayo. Yuk. Gue ngerinya pas lagi jalan tiba-tiba ban kiri gue ngeduluin. Iya, gue ngerinya ngeduluin. Ban siapa tuh? Mobil jelek amat tuh ban gue. Gue ngeri gitu. Anjing, mobil gue jadi kelinci percobaan lu. Enggak. Ini di sini. Ternyata Rido enggak pernah ganti pelek. Ternyata ke mobil gue. Baru nyobain kali ini. Ini gue kelinci percobaan. Awas nih Rido sama Revano gue. Pasti tuh kejepit anjing tangan sih. Awas tangan. Udah tenang aja. Kalem. Ya, berantem. Itu di situ. Udah tenang. Gantung. Nah, kan angel. Guys, nambahin tuh. Hilang, Bro. Dikit. Dongkraknya kurang satu ya. Ih, jadi dongkrak dulu nih. Jadi dongkrak. Oh, enggak masuk. Tuh masuk. Coba lu lanjut kira. Sip. Nah, ini satu lagi enggak usah. Boleh, kalau mau. Ini enggak dicoba. Kapan lagi nyanyi di Gapura ya, Bro? Sendiri. Tapi kalau lihat Rido kayak gini, kayaknya nggak usah ya. Masa dia malu-maluin deh. Oke guys, ternyata ini udah di akhir proses dan ternyata udah kelar banget. Bisa kita lihat dulu. Itu dulu, lihat. Oke, udah lihat. Udah, stop. Udah sedikit aja. Do, sini Do sama Revano. Mana deh, sini. Kasih. Jadi,
sebelumnya ingin berterima kasih untuk Revano dan juga Rido dan juga Dede. Itulah. Karena sudah membantu proses penggantian mobil, penggantian pelek hari ini dan Indonesia memilih. Kita tahu perjuangan bertiga ini menuju ke Jakarta cukup sulit, melewati beberapa babak dan juga beberapa rintangan yang mereka lewati sampai ada akhirnya di grand final. Katanya sama orang tua. Rindu banget tuh. Katanya kangen ya sama orang tua. Ya. Kita tahu sekali. Dan untuk itu mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh namanya donatur acara hari ini, Mister Ugun. Sedikit aja. Manggun, masuk Manggun. Gak ada dan Indonesia memilih. Dan Indonesia memilih. Rido. Ya, bagus banget. Tapi intinya untuk kalian bertiga, responnya dengan pelek BBS yang ring 17 ini gimana? Dipakein di BMW 36 compact, silakan. Dari Anda dulu. Bagus banget. Luar biasa. Salah. Sangat bagus lah ya. Sangat bagus. Jadi guys, intinya ini bukan hanya sekedar vlog aja. Jadi kita rencana memang mau bikin komunitas, memang perkumpulan mobil-mobil tua ya. Mobil klasik lebih tepatnya. Karena kita pengen anak-anak muda zaman sekarang juga tetap mencintai karena kalau menurut gue sekarang tuh waktu tuh mundur kembali ke belakang ya. Old school sekali sekarang. Jadi kita bisa lihat bukan hanya gue aja, justru yang ngeracunin adalah mereka ini. Kenapa gue sampai akhirnya jatuh cinta sama BMW? Nih kita bisa lihat mobilnya Rido. Jelasin dong, mobil apa dong? E36 juga. Tapi P4. Ini P4. Limited edition tahun? 96. Tahun 96. Dan ini jujur gue pertama kali jatuh cinta sama BMW tahun lama karena ngeliat mobil Rido. Ya deh, waktu lu latihan deh. Dan Revano, mobil apa dong? Itu Lancer SL. Ya, gila gak tuh? Keren ya? Ini dia Lancer SL. Jadi gue pengen gue bikin sama siapapun yang mau gabung sama kita-kita, nanti bisa komen di bawah ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng dan bisa yang pastinya semoga bisa memperluas pertemanan, intinya silaturahmi ya. Let's go. Nah ini mobil Bang Ugun, Bang Ugun juga sama saya punya. Nah, mana kameranya? Nah, ini juga mobil yang owner kita Ugun. Ini. Yang ngebawa pelek ya. Yang bawa pelek. Jadi thank you untuk Mang Ugun karena sudah mensponsori di hari ini ya. Oke, untuk itu jadi sekali lagi gue mau thank you banget. Jadi buat kalian nanti gue bakal tulis di deskripsi mungkin Instagramnya Rido, Revano. Jadi bisa dicek aja karena kalian mungkin kalau nanti nge-DM takutnya disangkanya wah ini gak ngebelas atau apa, bisa DM mereka kalau pengen benar-benar kita ketemuan nongkrong bareng sama mobil-mobil tua ya. Jadi jangan kemana-mana. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe yang suka konten mobil. Ini untuk pertama kalinya, jadi komen ya. Jadi sampai bertemu di vlog lainnya. Thank you semuanya. Mau makan pecel.